Osvaldo, hai. Gue berani bilang dia pasti ke Persija. Ini alasannya. Pertama, Valdo udah pamitan ke Persebaya lewat postingan IG terbarunya. Kedua, Ricky Kayame, sobatnya Valdo yang sama-sama berasal dari Papua, udah ngebocorin kalau Valdo ke Persija. Ketiga, bos kita juga, Pak Ferry, pas ditanya soal Valdo, dia selalu bilang tunggu tanggal mainnya. Artinya dia memang udah ngincer Valdo. Terakhir, ini alasan paling meyakinkan, soalnya Bang Taufik nge-tweet soal Valdo. Dan kita semua tahu kalau Bang Taufik itu jurnalis senior di salah satu media partner bola Persija. Dan dia nggak mungkin asal nge-tweet aja. Begini tweetnya. Kenapa Valdo belum diresmin Persija? Soalnya dia masih di kampung halamannya di Papua.